Kayaknya aku sudah gak kuat. Saya titipkan anak saya. La ilaha illallah. King ketika ada apa? Dia cakap musuh bentar tangkap. Margana presiden pak bentar tangkap. Tegak ngetuk orang leher. Tegak patang kikir, patang gedak. Tak sarmu amoso. Eh, presiden ada teti. Kuda ben sampian mate. Billahi presiden tak kira nyandak. Datang ke seemoso. Saya ngalia kilo dengan sampian. Tak luang setrum, tak luang pacek, tak nakin ecas. Misem kalau dia ya. King misem maki jemang, perlu tak perlu kata tangke. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Haul, haul, okay. Pakai hak. Itu maknanya ada tiga. Ada haul itu mempunyai makna tempat sekitar. Nika akati tabuna Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Haul nang kalimat haulahu di ayat ki furu sebecah. Nika makna tempat sekitar. Jadi haul makna tempat sekitar ni kasih pertama. Saya nomor dua, haul mempunyai makna tempat menghindar, yang biasa di kitab-kitab disebut dengan hiwalah atau ihalah, tempat nyimpang. Ni kesesuai sebiasa iba cebik kaul ajunan, la haulah wala quwatah illa billah. La haulah tade tempat nyimpang dari maksiat. Wala kuwatah tada kekuatan ala kotoat illa billah kecuali etolongi guste. Saya nomor telok haul leka punya makna satu tahun. Makanan yang bab zakat, siapa yang punya emas ampun depak satu nisob ben depak satu haul. Napa satu haul? Satu tahun sapo teran. Jadi haul leka telok makna nah. Situng makna haul leka makna tempat sekitar. Dua amakna tempat nyimpang. Nomor telok amakna setahun. Akhirai saya makna setahun ni ka eguna aki ka orang seampun seteh. Orang seteh oleh setahun berarti haul yang pertama. Seteh oleh dua tahun haul yang kedua. Seteh oleh telok tahun itu haul yang ketiga. Sumber duren tak wet-ruwet pokong pala mati haul. Oleh berapa tahun tak ngurus sepenting kurla mati ha? Oleh 15 tahun haul. Lo napa cek nikah cuma nyamah. Nyamah ni kan cuma beda. Sepenting esena gak nikah. Esena solawat, esena istighfar, esena dikir. Sepenting esena. Karena saya kabar lo beni beda tapi esena. Thank you book. Kaya kok kita lil maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad. Lekalaben haul li kemangken kita mengharapkan sama-sama punya manfaat. Jadi kalaben haul li kemanfaatah mantar abeli ke seseta. Seseta sekat dimana ke seedah jani ke gi? Seyatas ke sah seseta. Seedah jani ke? Seta. Sekenik ni ke? Punten ni ke? Hah? Mati kiar ya. Untokol barin di film dah mereka. Eka bela mati. Ada makin ni kini odi edon ya. Makin ni kini munodi. Makin raja mun mati. Maksud tap orang ngah. Wahahaha. Allahumma salli ala Muhammad. Lah dengan acara haul kita berharap sesuai dawuh ulama haul ni ke kutu dua manfaatah kutu tazkirah kutu tabsyirah kutu maingat kasih odik kutu majember kasih mateh. Acara saat ini sukses, pengajian dianggap berhasil dan gula madapak iman gak diman. Acara haul pada aki pengajian gak makin ni kasih sukses segala kongki ada aing gak karoti sudok. Oh beda
Pun juga lihat kau ni nadeki mana ni. Kita arca. Acara haul nikah yang cukup sukses, pengajian nikah yang cukup sukses, tidak diukur dengan banyak yang hadir. Oh, sukses hadir rame. Punten. Sukses acara nata ocean. Punten. Sukses ada saya kegegeri nyior. Kuda bergelak di celingan. Nika pun pah nyior geger janggula. Muntuh pak kecetak saya iya khole telok tahun datang. Menteri nyior nika tak geger. Muntak tega acara pengajian mareci. Alhamdulillah. Jadi bagaimana acara ini kesuksesan nama punten? Sepertama, ukuran sukses nikah marina acara nikah. Panapa pengajian nikah agak baik perubahan ke kula ben sampian seentar. Panapa kula seentar ben sampian lebih saya marina pengajian etempeng sebelum pengajian nikah ukuran. Jadi pengajian nikah benih pakaruk yang gue bener. Di rumah kayak, buh, lebur. Situ ngocak, iya haram aslinan ya kayak neong kue. Nah. Ini kesuruh mulai kadang kan. Tore peleman kadang kan. Orang pelekek benih bi tolong ngasape saja raja ruah. Tolong ngegereng sini kini ruah. Maka ini kini mun nyelet. Tolong ngegereng. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ten kula nyon ten kula made paah. Pengajian ni kesukses beni mangke nokorna tapi marina pengajian. Napa ngiba akijen sae ka beten napa punten. Mun ngiba akijen sae marina pengajian berarti acara ni mangke sukses. Keng mun acara ni kata ngiba aki perubahan ka kula ben sampean. Seampung ngarkar tabunan bekun, seampung ngico rebe bekun. Bade sampung ngicuan rebe. Banyak. Berarti saya hadir nika maling ngarebe nika. Alhamdulillah. Bapak ibu hadirin hadirat maling ngarebe saya muljaki Allah. Jadi acara nika sukses napa punten. Apakah sudah membawa perubahan kepada diri kita setelah pengajian nika ukurna. Mangkana king mun acara nika tak ngibe perubahan. Saya tak abajeng, pakun tak abajeng. Saya langkah dek kemaksiat, pakun bengal. Saya tak ala kotoan, pakun sengka. Acara ni kata dek buena dalam jangka panjang. Cuma mungkin nyapura tusana saya hadir tapi tidak manfaat si bisa ipon dud. Dan kula nyuk mentar acara mungkin negangi bermanfaat sama rena pengajian. Amin. Manfaat apa yang bisa kita ambil? Saten pun tenah beda telok. Ada tiga hikmah. Saten pun tenah bisa ikut le kelaben acara mangkin dengan adanya haul Bapak Daslan juga Bapak Hasan Busiri saten pun tenah beda telok faida si bisa ikau lebi kula benajunan manter eke ngak nah ben manter abu au be kula benajunan samarin acara sajen saya sajen bekus. Amin Allahumma, amin Allahumma. Panapa buat si pertama kala ben haul kula ben ajunan mangkin ni kesadar aroma sah bahwa manusia ni ternyata ada burungan pole pasti mati. Nika almarhum nika almarhum Bapak Daslan Aba Misna nika Pak Misna si futuna mangkin ni papolong nika hadirin lambe odi pada ben kula sampian nika odi nika mangkin beliau ampun sete kenging saya buari 3 tahun yang lalu beliau masih bersama kita lekuk-lekuk ten genten ku lekuk foto nampian si bede kesah mun selawan beni keng mate magi bede foto na sing ajak anu papiar bi ko kula tak napa mun keng foto e sabe acara haul sepenting kor bede ber ngalok napa nika kan sesete e pasang foto kula e pasang kula secermet pengajian umum dalam rangka haul Bapak Ahmad se e pasang foto kula bi tibian. Le orang saya hadir kan beda saya ngocak teki muda saya mati kena itu. Nik bini yang rob hagrung gua ngalo mana mi cek genteng ah. Banser nyari kipas esak nih kah.
Siapa mau nyimak lampir di laut? Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Hasan Busiri, Bapak Daslan. Ni kalau mbak Odi pada ben kula ajunan hadirin. Artena, kula ben sampean si Odi ni makin keng ada tek betoh. Cek saking ngau orang ke Mekah, cek saking ngau orang ke Mekah. Kula ben sampean keng ada tek pesawat. Mun tiket lah mari andi kapi ni, mari mari kapi. Andi tadi tiket. Kula kita beli kena. Bembi andi, biasa ngucap andi ke burung. Ini saya kasukan makan lah makan. Cek-cek aja kan kula kilo andi tiket. Daripada lanjut umur, thank you. Lah kapi ni kebekal saya dekeng coman manusia ni. Kebi Allah saking dari belas. Sebekto, nanti kalau tak ikut belas, saya rasa mangkat dekat ada. Maka nak bisa misem, bisa agle. Kenapa? Walau tak itu mesti mati ya bila. Padahal saya hadir ni bisa saja. Umur rabu dia kurang teluari. Patut pak kangkok deki. Bocah lek gila hahaha dia. Daripada lanjut umur. Lek mati nak tak kira burung cuma waktunya yang dirahasiakan. Jadi gula benajuran gak ditos saja. Gelem mati tak gelem mati. Lok kotu tua, lok kotu sakit. Cuma saking dari belas Allah mati ni kata ikut bela bekton. Namun pakai ikut bela bekton saya mati. Namun saya kurang 2 bulan epok gue saya nangis kan? Kan ki kan? Kurang 2 bulan pokok saya lok ngakan sikir pikiran saya mati ya. Kalau ben rahmat Allah pakai ikut bela bekton. Saya rasa mati ke ada. Wallahu a'lam. Keng masalah mati tak kira burung. Napa sampian saya hadir, saya teka ada Khalil Yasin Sebudion atau sebaliknya Khalil Yasin semate Sebudion. Tak ada masih cocok engkau mati tak ada dia. Arami tak cekel tempo nak turun di mobil kela. Utu pak kering apa bersumber duren dia. Yonceng yonceng debak denak ya pati enak. Beci aku. Indi yang pentong di gula kemarin. Masak gula benih potongan kiai, potongan artis deh iya kau nih. Ma itu mojok pernah kena Sahrulkan saya kau. Ngeindia ya kau. Oh, sini kagak gula mana pidato mon karo abahas akhirat tak enak rena bi dia. Dapat abahas neraka jahanam. Ku tak mulai. Mik mulai buk. Bawa apa cowok nganyar depak lah yobere ya kau. Coba gue lepas ngucol janem dikelo mitzgei buria miyaha huyaha utuh pak kering apa dina di mejek saya ingat tang bini kak kile. Lebur kok terus ya kak. Ngadungi beri maki titik. Buat lagu India. Apa yang pesan sampai ha? Kalau apa yang pesan? Allah. Apa cak aku lupa keker ke bapak dek iyo. Cak ikan niat tas entara kau bangga. Cenderung ikir pengkir. Ang terlalu tawa ya kok. Ani kau mungkin kau bangga cian benih terlalu ngaji. Keng terlalu tawa. Nanti dek iyo pak gubeng kau nak apa? Ya sepenting lah tahu kau orangnya kok. Saya berdoa pak apa tak penting sepenting tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa nomor situ bu? Harai lang. Ngaul lego. Saya nomor situ hikmah acara mungkin gula ben ajunan sadar. Cek gula ben sampian ni kebekal matengi. Cek gula ben sampian ni kebekal abeli boleh. Le ketika gula ben sampian aroma sebekal mate. Maka tak ada pilihan boleh kecuali gula ben sampian ayap siap ngambek bekto mate ni kan. Ayap siap bila siap-siap karena mati ini kata ibangki hadirin karena mati ini kalau ajanci
maka persiapannya kau tu mulai dari mangken. Guna benajunan bisa saja dekik lemah-lemah teh, bisa saja lekuk kik laku mate, bisa saja du malam guna ben sampian mate. Makanya cik pun ulama, guna ben sampian ni ke aslinya selamat tak selamat kan tergantung dari mate nengi, nengi kan? Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad Fisni sesuai pernyataan baginda Rasul, innamal a'mal bil khawatim. Manusia ini ketergantung mati enak. Jadi makin ini kalau ibangki saya rasa selamat, saya rasa celaka tak ibangki makin ini. Huni liasin pulang asurbanan selamat. Mun kapan asurbanan selamat, ambu saya bejeng beli surban. Boy. Bukan tak ibangki makin. Tak ibangki saya rasa selamat. Makanya cik pun Imam Ghazali, kita tidak boleh memandang orang lain itu lebih rendah dari kita. Tak boleh. Karena orang selamat tak selamat, tak bangki makin ni kan? Cik pun Imam Ghazali, tak bangki ben nak kanak muda, tak bangki ben orang tua, tak bangki ben kiai, tak bangki ben saya abai. Orang kau tu lebih mulia dari abai. Ini kata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Atemu ben orang tua, bagusan embaji ya ben kau si muda. Mak bisa cong, iya cok si abai jeng keluar embaji ya. Makanya bagusan orang tua ben segi muda, si abai jeng keluar si tua. Cang emba, koralah. Bagusan saya ngoda dia. Marah ke di ngaki. Bagusan saya ngoda. Masak bah, koralah. Mon saya ngoda je tu sana didi. Lengkok tahun sebitek lanyin dumireng mandi. Ini kata bisa pemulai kadek ni lah. Bin biasa sekat kormulai. Kormulai kadek. Eh kalah ah. Hari ya salah tak abri biasa dingki. Mata ada. Tak langkung mun ngunceng gula boleh cek berkintar ya deh. Eh bang tu dia kalau diamankan esak sedajaan di nada. Langsung ibadah iya. Eh. Mik tahu pesembian. Allah. Ayu keket budina yu. Mendak banyak selang lang ngamun kan. Mun yang bae luar gula tak usah keket. Ikle cek mati gula bi ni. Gojo ni gojo. Oh India boleh pentong mari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi gula benajunan tak ada boleh makin kecuali siap-siap kalau ben mati. Sementara manusia ni keselamat tak selamat. Napa cang mati nanti kehadirin? Eh, cak sombong seahli ibadah. Karena belum tentu ibadah nak sampian bisa ikhiba mati. Kalau ben iman cekak ketika sakaratul maut. Cak putus asa ketika Allah kau maksiat. Sama siat napa asa haus munpah atau ben abadi ke Allah. Mata Allah husnil khatimah. Setia dalam keadaan ngiba iman. Kau gula benajunan bekal selamat. Amin. Jadi bangki ini kalau bangki, tak saya rasa selamat. Tapi bangki hadirin, tapi bangki. Cuma secara status sosial, beda kiai, beda selok kiai. Saya kan masih lebih fokus. Tapi bangki, kak. Tak mungkin saya beda kiai, beda punten. Gelum kopur, ada kiai. Ya. Ada, tak usah gelum kopur. Umroh ke Mekah atau wap, elang kiai. Nah. Ikan tau kiai raja, mun lebot, mencungkap pioreng. Coba atau wap, itu ring celeng sokong. Nah. Ada ke Mekah pun elang kiai. Napa nak boleh gelum kopur. Makanya kula benajunan. Eh kula benajunan makin lo ipangki saya rasa selamat. Tergantung mati nah. Innamal a'mal bil khawatim. Maki ala ku maksiat. King mun mati nah. Kau leben ajunan mati Islam. Bekal selamat. Maki ahli to'at. King mun ketika mati iman ni ke itabu bi Allah. Kula benajunan tak kira benda fa'idana sama sekali. Bahada pun yang sumber durian mulin. Oh cang gelap kok. Cang apa cang mati. Namun saja. Iya kok. Oh ya munda ya kana ya mayu amak siat kelupan mati ya atau obat budian. Umpama. Mbian bah debu. Oh ya mun apa cang mati nasi tak usah ibadah kana mayu ku leku maksiat gendu. Panda para mati ku leku lah atau obat mun apa cang mati nah. Ya to ni tak napa kan. Ya to ni. Mbian lah amak siat gelu, mbian lah kau tu segelu. Patobuk gelu lah kau kecubaan. Kapan saya tak ku leku lah atau obat mbian bakun suarga. Pertanyaan nah. Saya mati ya bila sampian. Kan ni kese masalah. Saya mati ni lo ipangki hadirin. Maka Nabi ulama mun ala kuwa to'at ambuaki hadirin. Jek terus mun ala kuwa maksiat ambuaki. Jek terus aki mun ala kuwa dosa. Takut sampian ketika ala kuwa dosa sesekalian ni kenyaba nak itebu bi Allah. Mun ala kuwa ibadah sengkaja kaja. Mi pola ibadah saya kelaku ni keteti mati nak kau lebenajunan. Tak ipangki hadirin mati Nabi lu kau lebenajunan. Tak ipangki.
Maka namun ala kuah maksiat ambu jak terus lagi tokoh umpian belambak to'at kapan maksiat sekalian pahit pamateh pada ben kibersiso uning kibersiso lah ke kibersiso tak uning oh pada ben kula ya njaknya kumpian kenal deh ya kibersiso ini ke santri ini sebidak kebu hadirin kiai bersiso itu punya santri sebidak. Berapa? Iya sebida. Iya kurang ngerti lah neng rap. Iya tak kurang ngerti bu. Lama ke kuliah cak Inggris pun pian tak ngerti kan percuma. Kalau pidato, okay ladies and gentlemen, before opening, iya bagus sebida kurang ngerti. Kiai Barsiso itu punya santri 60,000 andik santri sabitat. Ebu, hadirin. Coba temur mangken pondok pesantren terbesar itu hanya punya santri 43,000, enggak nyampe 60,000. Ki banyak santri lagi bersiso. Tak pernah ala ko maksiat, tak pernah ala ko cuba. Keng ketika mati ya ikala kalbi setan, ki bersiso mati iya mana itu bu bi Allah. Ki bersiso celaka tak nyeting ke surga. Jelas? Jelas? Ibadah tak buang bu. Ki bersiso mati nama tekaper. Ketika mati ya bi setan enggak dintok. Nyonyo bi setan panu minuman salah strena mabuk si bini perkosa sajuan samarena si bini perkosa laki na dateng pah pate laki na ki bersiso ala ko kalakuan tu saraja kalako ka gara-gara nu minuman terus samarena ke kelentong bi orang kampung dalam kebenaran kelentong setan ngocak mon kaki terus selamat ta bersiso nyempe kangko nyempe dok remaja gule pekot cetak nunduk cetak enya itu buknya benabi Allah kibersiso mata ala su'il khatimah mati tak iba iman Islam maka orang mun mati ini kibik setan irbu maklum mati kafir coba lambat berdiri si irma turan kan si irma turan lambat berdiri sini kenegah bilanya benakendada kastana pon pada beda bila depak dek kerungan setan asare kenengan setan nyupa apa ropa nyupre oreng atoroa beda aropa mbukna beda aropa kuruna makin bina kan apa yuk si iradeka sehingga kacong cek tokaran sabelen sataretan apa sebeda kampuli mun janda cek katibi aduh makiban serma keluar HP mun bahas janda rehnya. Ya bucin terkeletir sekali ni. Kita gila kita nara. Oh bukan lah bahas ayat hadis dengan neng. Pada bahas janda itu keluar izuting dari. Kita. Tetapi lebur kia ke janda. Mas Nur Sahib lebur janda. Cak gila lebur ke janda. Ngaji bawa penjat lebur. Kok. Ngaji bawa lebur bini nintar. Mian lebur ya. Apa ngki ya kok? Hari bahaya ya. Mak kita ngelak HP bahaya anda tunggar ya. Lebur janda. Ki langsung. Nah. Oh mang lo yakin binin tak ada kelak bengal macam ngki. Hari takut yang ngajen. Ada macam ngki tak iberi kedi mana ngki. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi manusia ini kata emang ki selamat tak selamat kecuali mati nabudian. Maka anyu on ke Allah. Mantar sedaja sehadir epa mati husnul khatimah. Amin Allahumma. Mantar tak mati yang kecuali ala dinil Islam. Amin Allahumma. Allahumma ja'al akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah. Mantar tak mati yang kecuali asanguh la ilaha illallah. Amin. Maka namun entar kau ring sakit. Sarah cekkan diri lain bu. You. Mbian je mentar garing sakit sarah bah dan badan saya kan telek. Enggak kan kok lek. Enggak.
Dateng lagi napa neguk ke bauna. Peteger kak, peteger. Ada saya mati apa nurok bunte. Peteger, peteger. Mun bedereng mati ni kecek kan dari lain. Bi kanjing Nabi epakuas epakon. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tolong yang mati ini kang ucap la ilaha illallah. Jadi mun bedereng mati ya, tak usahkan dia engak tak engak, tak penting engak kesampian. Tak penting ikan dari lain. Tolongi la ilaha illallah. Cek je kaje. You cek je kaje. Orang mati hari lo tengel. Benih pada kayak gini kayak imbong luar ruang. Allah. Nah dia ini. Itu sudah jadi. Allah izin nak berarti kena benar ya. Allah. Jek-jek aja tikan. La ilaha illallah. Senikah. Nomor dua. Jek cang kencang. Mak le bisa etorok bunte. La ilaha illallah. Launan. Jek cang kencang. Dikit apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajo langsung itahlilinya mana. Jadi launan ki. Saya nomor telok, munlah saya mati yang norok bunte, cile nak akuli. Hebat tak la ilaha illallah ni, kalau usah aku bibir, cukup makuli cile ni ke bisa. Makanya makin sakit sarap aku bisa la ilaha illallah. Tak usah aku bibir, cukup cile tok. La ilaha illallah. Tak usah aku dibibir pun. Padahal kalimat tak lanceng, keng tak usah aku bibir. Ni kesaking hebat tak la ilaha illallah. Jadi makin sakit sarap aku bisa. Jadi mula norok bunte. La ilaha illallah. Saya telken ni ke ambu aki. Cepat tu kita telken sehari tak ambu sekali. Peleng-pengen juga. Allah. Allah. Lah pukul 12. Leso pah ngocak. Gentebuk apa tak lumate heko. Mun tak lumate cekel buk. Jeling-jeling tak ada orang. Iya dia. Apa tak lumate? Egan, tapi membuka cung nyari enggan membuka. Allah, Allah. Minta ngecat ben mekemin na saya kawan. Mula aku bici le na saya tal kene ke ambuaki. Cara na tal kene ke mula saya sakit saran neka. Norok buntek cile na aguli. Ambu saya tal ken tak usah tal ken boleh. Saya kocak kalimat la ilaha illallah eki bermate neka. Beni abereng ben mate. Tapi la ilaha illallah kalimat terakhir sampai mati. Maka ngucap mungkin la ilaha illallah. Mati na lekuk sopu. Kormare la ilaha illallah lo adakan de lain. Ni kampun ejamin suarga. Ampun la masuk man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Saya ngucap kalimat terakhir. Ni kemari adabu la ilaha illallah lo adakan de lain sampai mati. Paham? Benih kau tu abereng benih pan la ilaha illallah pah mati benih maki sampai kiamat tak kira nemu si abereng kemudian la ilaha illallah di mana memuntah Indosiar sudah jadi ini mabah di nak haram kok terlalu tahu kan pah nemu ada kayaknya aku sudah agak kuat saya titipkan anak saya la ilaha illallah. Saya ngunceng ni ke saya dah kak. Lakar geng yang ceng depan tartib ni kak. Nah, ini tartib ni. Kula ku cantar ki mun bajana kula. Pokong pian mun ke saya abu acara mantar ke bi geng mun sapa ke holil mbian tu santar ku. Atu mo boleh centos bi gulam ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon paham, makai sambil gaje, menteri beda abuan lagi, terbeda manfaat dah. Siapa orang? Dan gula meni antara gaje, keng muntai gaje impian ni kangen tuk. Gula pidato ni kekisi ni, kaman kaman pon ya gaje, ya nyanyi. Siapa orang? Dan gula yakin tak kira senang kepi kahuli yasin banyak silok senang.
Ya lo kira pah becik kebi ya bodoh selebur. Ya ya tori saya seneng kesukaan ngunceng ya tori paling ngunceng. Saya lo seneng ya. Ya masa tak yonceng aku lo. Keng menem dan saya ngunceng lo ndak aku lo. Pokok ngoreng sumber durian ini kak oleh ngunceng saya rabu kecuali ini kata oleh ngunceng. Ini kata oleh ngunceng. Tak kira ntar gula mendoan si ngunceng. Ngunceng kaya lain lah. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, jadi haul nikah hadirin yang sukses mun bisa tadzkirah bisa tabsyirah kasih odik jadi peringatan kasih mate masalah berenggi peringatan apa sih bisa ikut lebih kau lebih najunan mungkin beda berempes ikut peringatan mungkin setan pun tena beda telok saya nomor situ kenapa sih bisa ikut le kalau ben acara mungkin aroma sah cek kau lebih sampian kalau beningan le futunah bapak misna bapak abadeslan kula benajunan pak harumas ya Allah iya badeslan telo tahun di beri ngapolong ben kok setelah tak ada kira pikir karing kok saya mati ya saya nikah jadi ntar ke abad ni kala kula ben sampian nikah bekal mati nikah bekal mati kebi keng bektoda kula ben sampian tak uning cuman manusia ni kerepot ketika abah sering mati cuma orang saya pikir mati curojo mati curau mati cuborek mati lo teman tepak ke abad ni kala padahal kula ben sampian nikah lekuk sebekal sekarat kula ben sampian sebekal epandi'ih kula ben sampian sebekal ibuntu. Cak bayang ki orang lain saya buat gelung kopur, sampian saya tampa dari gelung kopur, sampian saya sabak gelung kopur, sampian saya topi tanah, sampian saya tin akibit tibian. Cak mikir orang lain kula ben sampian bekal depak tak bisa nyimpang dari mati. Keng bila bayi kula ben sampian mati mantar ala husnil khatimah, mantar saya terilim kebadan asangu iman Islam. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tak lakong, bapak ibu hadirin. Aji ya, nyugo, tu yang ku kelam mengarah gula. Coba yenom deh ya bu, yenom. Ya, tempat awak dengar ni. Ya. Lah tak baik kok apa benda. Yang gundek ego sogok. Sogok janda baru kena. Wa kadem ele mun janda umur sik kerja beki. Eh mun umur 20 mai. Eh mun umur 50 tak lar kelar ke puskesmas kok. Ki laku ki cetak rek narik ki tengah sing mal memincret. Ya mun eh, mik ngerti ke kayu? Oh ceramah dek ya baik kok. Apa benar? Tulis 0823. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, nomor situng mentar aroma saja abek mati lagi. Sehingga ketika aroma sahabat mati, bisa siap-siap. Kalau benar siap siapa? Ambui lah kau maksiat. Ambui kan makin dia. Pokong mana kau maksiat, peburung hadirin. Tengok guliban sampean timpun nama maksiat sesekali, ini kepah mati. Mun ala kuah bagus sengkak, jek aja. Mek pola kalau benjeng aja, ini ke guliban ajunan. Ini keteti amal terakhir saya terima bi Allah, pah mati ke guliban ajunan. Amin. Kayak ih, mati ya, teriap siap untuk mati. Tak ipang kijak lekuk, tak ipang kijak dumalam. Kayak mentir lanceng umur kepi. Amin. Allahumma. Pon mertung ni kah? Ika hikmah mertung ni kah? Titimpian mulai ya ya Allah mati ya Allah. Dapat ke tengah jalan nemu katel ya Allah. Saya tumpah gula ku katel ya Allah mati. Tidung ke dik lampu ya pati. Peteng ya Allah peteng kuburan mati mati. Cang bini nah si odik je apa? HP nak odik. HP nak. Pon, mentir aroma saja abek mati lagi. Napa faedah nama mati ni kah? An-nasyat fil ibadah wa at-ta'jil fit taubah. Ni kecapan ulama.
Mi itu mu cak aroma sama tiak tek goreng nega. Mun ibadah jeng aja atau bet dituli berarti aroma sejak mati ya. Keng mun tak semangat ibadah, keng mun tak tuli atau bet mun tusah. Ni kalau aroma sama tiak cuma tahu ke mati. Tahu ben aroma seni ke lain enggak? Bada al ilmu, bada al zauq, al zauq ni ke aroma sah. Mun tahu mati napa napa boleh orang ajam tahu ke mati. Bukti nak mun ni pentung ada es ajam. Berarti ke mati tahu ajam tu. Bada adzau beni cuma tahu aroma sah pada ben sampian ningalir yang lain ngakan pau mata sampian lok nuru ade er keng mak kita nuru ade er nuru ngelenyer ni kenya mana aroma sah ni kah tak nuru ade er pau keng ngatilah uring lain ngakan pau karis 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 sampian nuru ngelenyer sini keberarti ni ke aroma sah beni cuma tahu cek pau celok tapi aroma sah kah celok pau meskipun tak nuru ngakan pau lok mati tibi keng pan ngatilah ring mati ya Allah mati Allah isabak abu pahjon semangat ibadah ni katan tu berarti ngaji mungkin beda buah nah jadi kalau benda futun almarhum almarhum Hasan Busiri almarhum Bapak Daslan ya Allah berarti giliran karya abek saya mati ya karya abek saya mati ya mentar saja na saya saja na bagus amin amin Allahumma maka nah kalau ben aroma saja abek mati abek pah atobat ke Allah tuli atobat mentar bi Allah ibring na rizki bisa atobat amin Allahumma cek sampe kasep nyun sapora pong-pong kinya be lancar jalena bilanya baca kakan leera kasta bentopet tade kunana nyun sapora lo itarema as astaghfirullah rabbi zidni amalan bumi ngulom isapan are tak korang dari sapolo kale manusia kapi bana tegate tak kira burung sepekal mate dekat kuste Allah ipa beli pole astag من الخطايا علما دكا ساكنا Bektosakarat tak kira beda orang sekuat mayit acereng sambi mencela dari santana malaikat sengala dari kajana malaikat senyenta astagh rabbal baraya
Rabbi zidni. Wawafiqni amalan. Jadi acara makin ni kak berdebuan lah acara ni makin sukses. Kalau ben haul kula ben ajunan aromah secek kula ben sampian mati ya. Sehingga bisa ayap siap saya rasa boleh mandikan tobak kun kamak siat pekun bengal kato at pekun inteng. Berarti kula ben ajunan tak boleh buah dari pengajian makin mentir aromah secek abak mati ya. Sehingga bisa ayap siap bila saus kau lebih najunan mateh mater dalam keberadaan asango iman Islam, dalam keberadaan asango la ilaha illallah, dalam keberadaan mata ala husnil khatimah. Amin Allahumma. On meretung ni kah kurang 5 menit sampai asar nguncang des seluruh buk cak nguncang maki sampai subuh kau berdua solat tak kira mateh jua. Menoreng surah pidato sampai asar. Iya mun saya bebe, mun saya atasnya ku tak perluan di kakek. Ah terus terus, celing atas dia. Mutir ali sekali neng atas mak dia tahu. Atas dina iya. Banyak ku tak ngite kau pidato ni bimbian. Cak orang nyak banyak celing kang kau kebir. Ya. Ada ku lek yang bulan tujuh sampai mancing dah iya. Iya. Jadi kelak yang kuat derap engkau. Oh, India ni tak yocok. Lepas cek kelakal kok magi genteng tak buka. Kok orang beli TV? Kasih dah. Terelie kok. Ekin teret ke bebe bi bae. Pon mertung pak rumah saja ambek mati lagi mentor. Kalau benar rumah saja ambek mati bisa istiadat. Yap siap, yap siap. Kula ben sampean mati tak detik to bete sampean. Yap siap, mati lok kudu tuah. Yap siap, mati lok kudu sakit hadirin. Bisa saja kula ben ajunan mati dalam keadaan tak rumah sah. Maka dak sampai mati dalam keadaan maksiat, mentor bi Allah ibar salam betul. Mertung nih kah. So nomor dua. Kenapa buahnya kelaban pengajian makin. Kau lebih najunan kelaban acara makin kak ditoh. Bisa sadar oning. Ternyata. Tujuan manusia sepaling penting ini kesalamat. Tujuan manusia sepaling penting ini kesalamat. Dia makin kalah sampai iya kholi benih tak banyak biaya. Tak ingin pulang sesedih ini kemaklian selamat. Nggih. Dunia makin ini korban lagi. Ternyata manusia dinyatakan tegah hajat. Mela gila kan? Lek bahasa Indonesia nak tegah hajat apa? Ya tegah hajat je. Bicara lek gila pada tak tahu nak. Napa-napa bahasa Indonesia nak tegah hajat apa? Apa? Kita tegah hajat. Eh, cak Madura ni kebanyak si ada bahasa Indonesia nak. Lotok, ada bahasa Indonesia lotok. Apa lotok? Busuk je baceng you. Lotok apa? Ya lutut. Nyapo, nyapo ada bahasa Indonesia. Apa? Iya nyapu. Cucu, cucu je ada bahasa Indonesia. Apa? Pak jodoh. Orang kata pejat cucu-cucuan le. Berdebu apa? Orang berobat itu jodoh-jodohan dia. Tak ikabin bi doktor kaki ya. Imari bobo. Kok muni pejat kaki beres cucu ngarale ego. Saya kalau dipijat kamu jodoh dia ya. Ngandung make pejat kakinya mah. Jadi kalau benar cara makin kita sadar ternyata tujuan manusia sepaling tinggi ini kan salah.
Orang sumber duren, orang sidodadi hanya selamat yang bisa dinyatakan orang itu tegah hajat. Saya orang setegah hajat, orang sesoki, punten, seselamat. Saya orang setegah hajat, orang sejabat natengki, punten, orang seselamat. Saya orang setegah hajat, banyak kabar lo orang, para tua masyarakat, selamat. Orang ini kemudian selamat tegah hajat ya. Orang ini kekurang selamat, ngambil nih, hat sehat ngani. Ini ketegah hajat makin tandi pese, bener. Makin banyak pese namun sakit, tak sempurna orang ini. Okay, maka nanya on Allah selamat, itunya perlu selamat, ya akhirat perlu selamat. Ada kan selamat nih kamu rasanya, ada kan selamat, ada kan hat sehat, ada kan des-beres. Keng toro kadang guliban sampai nampu tak leroh, mungki sehat, badan epa nyari pese. Keng kapan oleh pese, pese na epa nyari sehat. Kan tak baliknya mana dia. Bener, benih tak oleh alat, kau keng jek jengah, jemun baju nengakan, ngakan geluh. Mun baju nak istirahat, tedung geluh. Mun ngantuk, jek jengah aja. Tak usah pak sebun kerating geng ben hemafiton mun kadung oleh sakit hadirin oleh na pesena tak kira apo pama jadi sehat sambian mangkana gule ben ajunan sehat ni enggak gule ben sambian orang sehatnya kalau tu foto apa lo perlu syarat yang sehat sehatnya kata perlu pese sehatnya kata perlu kakanan nyaman orang ini kur sehat maki kok gereng saya napa tak saya keng beten mun kadung sakit maki beri kok sape baik kok sape ni kak. Kok sapi ni kau baik? Orang ini kau mohon sakit lepas tak beri kakanan menyaman. Ku kira berdendek. Bini nampian dia sakit. Sehari tak ngakan. Lepas sehari tak ngakan. Lepas tak beri kakanan semenyaman. Ku kira berdegelem. Kaki sehari tak ngakan le. Main ngakan. Teru apa? Bakso ya. Inja. Mie ayam. Ka. Inja. Padahal kekeran man nyaman siapa tak bertakar pada gelam. Rawon ya. Ih. Kau je taruh terong. Rawon. Inja. Lalapan. Inja. Padang. Inja. Pecel. Iya. Nasi pecel maksudnya. Aduh ya Allah ya kok. Siapa seru aduh ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ternyata manusia ini kan sehat hadirin. Kulah sering madepak iman gak diman. Pasoki dan gak pasoki. Cek karo mele Avanza. Mele Alphard. Cek karo Alphard. Mele Lamborghini. Mun perlu Rubicon. Mun perlu GMC, mobil-mobil yang kelas 2 miliar ke atas, 3 miliar. 3 miliar ini kemudian di kerdus, mun obeng atusan ke bini ke pak kerdus. Jadi impian mun ngelak terip sehari oleh 100.000 pahtero melia alpat, nakin ngelak terip sampai ke lekuk ne kiamat. Mun sehari oleh 100, pahtero pak kerdus. Oh, kau makin selain kiamat, impian lah ngelak terip ke tibi, baru bisa melia alpat impian. Mele Alphard, Alphard saem belum atos. Mobil nyaman, mobil mewah, mobil larang, mobil lembu. Keng maki mobil lembu, mun se numpak tepani penyakit tak kira nyaman maki Alphard se tumpak. Cek rasa harap penyakit tak usah. Gagal ginjal, kanker kronis, tumor, usus buntu. Cek jeraja penyakit tak. Bitun butun telok. Sabe ibengkong aja. Tumpak Alphard keluar dina dia. Bade tebak kembong rosak. Numpak Alphard hadirin, keng mun tepani cun butun tak nyaman. Numpak Alphard. Sementara si beres numpak kol pickup si deah tak ngro. Ada ko tujuk ke besi, kelantar de. Keng pulang sehat. Kota-kota betah, mbian si mulia napa gule si mulia. Mun pian tak mulai gule sak buat ceramah. Tung. Dua. Telok wabillahi taufik wal hidayah. Beci aku.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana sehat di kesamarina agama. Sehat di kesamarina agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Benar enggak doa ijab Allah, Kak? Amin. Utuh Pak keringat bedinari mecek sarane. Mbak teman bangki. Allahumma hdina fi man hadait, Allah. Wa afina fi man afait, Allah. Tak tepuk ben sandal bi Habib mbiannya. Pare ka tu ai jawab Allah. Wahai yang aja. Ya ada benar kena sahrul kami. Jadi di India gitu. Mengapa nabi anjak getar mukul api datu bah? Tericunaria dilegei sarsevo sarsevo dire dire. Saya tuan rumah. Oh ni ke tuan rumah? Oh tuan rumah lo apa yuk bebas tuan rumah yuk. Aplikang lo apa tuan rumahnya? Wah. Berkat tak kau hebat ada, entah berkat dia contoh deki mana. Wong kau penakan jauh, tak ada urusan. Tak kau tak nyumbang sekali penakan dari kau. Ya, muntuan rumah bebas tidak rumah apa ya. Aku lupuk lah apa muntuan rumah dan. Tadi tadi lagi dah identik abik kuda tuan. Tadi tadi muntuan rumah lu, mbian mun penakan jauh noro. Nyumbang mbian. Haji lalu nyumbang ni, okay. Tadi yuk. Se Allah ni kemun mereng ayat Al Quran ni kebaru Allah. Tanah bagi. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sip. Coba. Is. Berdua salam. Terselamat. Amin. Terbecer. Amin. Tertak nyetingan neraka. Amin. Orang yang beruntung itu bukan orang yang masuk surga. Orang yang beruntung itu orang yang tidak masuk neraka. Ibadina boleh. Orang yang beruntung itu bukan orang yang masuk surga, tapi orang yang tidak masuk neraka. Beri canggulan ni kecik pun Allah. Karena kalau masuk surga ukurannya nikap bekal masuk surga kapi ni kan. Kalau beruntung itu masuk surga, semua yang hadir ini semuanya akan masuk surga. Bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga? Bagaimana kalau banyak dosa tetap masuk surga? Bagaimana kalau banyak kesalahan-kesalahan tetap masuk surga tapi dipurpur dulu di neraka, dikursab dulu, dikumba, dibega. Mula atal-talan kebirua baru yang kak suar besuar kejembianan di iman kak jembianan bojeng patah masuk suarga keng ecang rep kanara kegeluh. Makanya orang untuk ini benih saya masuk suarga tapi saya tak nyetingkan neraka sama sekali. Pokoknya ada bunuh Allah. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha'anin nar faman zuhziha'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, serasa apa jauh dari neraka, serasa elok nyeting neraka sama sekali, serasa tak masuk ke neraka. Wa udkhilal jannah, pas esab ke suarke, ya pasti suarke je tempatnya ke akhirat cuma dua. Wa maddaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillah fa'laman. Mun beni suarke neraka, mun beni neraka suarke, serasa untung selok nyeting ke neraka, serasa jauh dari neraka, lo terus neraka sekali. Ini ke orang seuntung hadirin. Kau lebih najunan benih cuma terus warga, tapi terus tak nyetingan neraka. Makanya dua Nabi Allah ibalai, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah tenkulinya on itunya teka hajat, wa fil akhirati hasanah, ben akhirat masuk suarga. Cuma minta suarga ya akhirat. Dan wa kina adha benar, jaga aki dari neraka. Minta jaga neraka kan lah minta suarga ki buru. Karena beda orang masuk suarga ki ipa akan neraka geluh. Kau lebih najunan tak teruk ke neraka sekali, langsung suarga sawas. Makanya dua nah, wa fil akhirati hasanah, tak cukup hasanah, tapi wakina ada benar. Jelas. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jelas. Kula benajunan beni cuma minta suarga, tapi nyuona neraka cek penyetinga ki tertak nyetinga neraka menter sung langsung masuk suarga. Insyaallah masuk suarga pukul 11:30 kurang 5 menit. Amin Allahumma. On. Lanjut. Terus. Sampai jam tung. Jam tung. Kol dua. Selanjang tung. Bahaya. Pon, mersitung buan acara mangkene kenapa? Alhamdulillah hilang lah. Nomor dua, hilang dia. Apa nomor telok ki ke boleh ojo hilang kepi se dua. Nomor situng kala bentar ke acara mangkene aroma se ce abek ni kemati ya ta ki. Istiadat. Istiadat. Siap siap. Siap siap Kak. Siap siap. Ada oleh pejanku. Apa sih dentek mati se dentek. Ada dentek asoki, mungkin soki de emak sampean. Ngabul de emak. Allah je empon cok jerat jenap so ni ka. Odi e berturin tore cok pi kapi yaki. Polan pateh deteng bektona ta eki pangki. Kula ben sampian se eden te beni soki. Kula ben sampian sa teje mati ya. Jelas? Kaya ingat ini, mungkin sambil kerja kaya ingat ini kah? Terbeda manfaat je. Nomor dua, kula ben ajunan. Kala ben acara khul makin ni kesadar. Ya khul ini kaya makli selamat. Tunya ipat ada makin untuk selamat. Tenaga makin korban lagi, waktu korban lagi untuk selamat sesetengah ini kah? Ternyata manusia ini kau tujuan si paling rajin ini keselamat. Kula ben sampian ki odi itunya terkadang ipa kala. Terkadang kula ben sampian maka ada nafsu, teru pese banyak, teru jabatan tinggi, terkadang selamat ampu korban lagi. Terkadang cara haram ikalaku sepenting pese banyak, sepenting jabatan tinggi. Padahal jabatan nama kita tinggi, maka pese banyak pun tak selamat percuma manusia ini kah? Cek orang hadirin, alakoh pacakang, keng mun haram saya ngak cek kalakoh. Jelas. Saya ngak nampak saus saya kelaku mun beni selamat. Saya ngak ambu aki hadirin. Kula ben ajunan cuma selamat saya kebutuh. Terpada selamat. Mertelok si terakhir. Kala ben acara haul mungkin. Ni kenunjuk aki kula ben sampian. Ternyata kula ben sampian nikah. Napa napa boleh ki odi. Sampai mati kula ben sampian ki parlo kau ring lain hadirin. Cek kutu keng ring odi tak perlu ke ring lain. Sete parlo kau ring lah. Sete parlo kata tang. Kula ben sampean nikah hadirin apa nak boleh makin nyibu tak perlu kau ring era bu ring banyak. Acara makin nikah sukses benya merkena Holy Yasin entar kak kanto. Holy Yasin kak kanto ni keperjalanan sekitar 5 jam 6 jam. Keng make kula 6 jam perjalanan kak kanto. Mun sampean tak ada entar burung pengajian. Burung pengajian. Holy Yasin de pak terop siap terpal yampar berkat isi di aki emik bodoh kula entar sampean tak ada hadir.
ada kan cek gula. Cek gula beres. Dungka-dungka di jauh gula, dungka-dungka di nemecem hadirin. Maka kita ada orang gula pak. Hadirin hadirat. Muslimin muslimat. Yang tidak terlihat. Roma atas pak atau koto. Apsa apa. Ternyata perlu datang gemateh. Gula ben sampian ternyata perlu datang. Ada orang pak angkuh, pak sogi sampian, pak hebati. Saya nggak cek ngik sengik mun kata tangke, saya nggak cek dan beden mun kata tangke, saya nggak cek kemoso tatangke. Kula ben sampian nek kamu tidak tatangke. Majit tu boy tak kira aku rok tibi nakin engali aki orang, tak kira mengkat tibi nakin osong bit tatangke, tak kira tahdil tibi tahdil aki bit tatangke, tak kira adua tibi mula mati karena tak bisa pakun itu aki tatangke, mangkana parukun ben tatangke, saya nggak tatangke cek porok kala ben perkara selain, karena ben tatangke kula ben sampian tidak pesan dari dunia tantus ke akhirat. Jelas? Maka dari beri ketika som-som pil-pil-pil. Pil-pil-pil, gula ngebele. Saya nggak cek poro bentak ben presiden. Masalah keng tak pada pilihan bentak tangke. Wajar lah tak pada cek dengan telok saya pilih. Nakar kutu tak pada. Mun pada tak usah pilihan. Apa kaya pilihan mun tak pada. Keng ketika tak pada cek amu som bentak tangke. Marga da presiden pah bentetan ketega ngetu orang leher tega patang kikir patang gedak tak sarmu amoso presiden teti kuda ben sampian mateh billahi presiden tak kira nyandak tatang ke seemoso saya ngalia kilo benga sampian cakup pak kakis saya kocak di cek to kagamun suara senetan keking munting mati mungkin cek iya le, aju haram cer, aju maki soki maki akalungan mas, aju metasi. Apa nak boleh karo kalungan metasi, maki akalungan tu ngarasa api torot yuk. Kor lengan kuile RTB, benci aku. Yang biasa akalungan cek tiratir, kan ini selesai tatang kena si malarat jua. Oh, bulan nanti kalung pas sekejap melok sekejap, aduh melok. Tatangke parukun ben tatangke hadirin parukun manusia nikat ada seodik tanpa tatangke pasoki isambian cek koangko bagi soki mun ada tatangke nama bagi soki tak ada faida nambia jen soki jen banyak perlu nak goreng bener kita pingkok majer ya mun tak majer siapa salah aku mun ndak tatangke nama bagi andik PC apa sik bojer siapa sik bojer mayu. Saya ngajak bong sombong, maki jabat nanti kira. Mempian maki banyak tunya, ngajak bong sombong, maki banyak tanah. Nah, tak kira eko pura ki ada ngelanggar, pekun ngampung kata nanang orang, pan mati budian. Jelas? Cek ngik sengik, mempian. Hai hui, hai hui. Beci. Manusia ni kenapa nak boleh kelakuan raja tak perlu kau ring hadirin. Kenapa nak boleh kelakuan sara tak perlu kau ring. Kelakuan paling demang perlu tatangke. Kelakuan paling demang perlu tatangke. Napa? Misem. Ada kelakuan selebih demang dari misem. Tak luang setrum, tak luang pacek, tak nakin ecas. Misem kalau dah ya. King misem maki demang perlu tak perlu kata tatangke. Artena mun katibi je misem. Misem de demang yu keng parlo oreng. Ampian tah ngocak, oh je lang ko je lang misem parlo tetangga. Yen je lo parlo tetangga. Yen lang ti ada oreng kada ja je lan. De ya. Lebet boleh tada oreng. He de ya. Cak bita bi dua re bai te tiga kayu. Terus misem katibi terus. Nah, diare terus terus. Nah, dia lapar tak diare terus. Ari dia bawa terus terus. Lagi ketibir. Terus. Terus parak tak terus. Ari lah parak deh. Terus. Lagi dia. Ari dia apa gelak deh. Torai deh. Mun pas sampai terus akhir ya. Mun deki mun main pengajian pakun deh. Jadi pekut lemah lemah mereka. Ari pakun deh. Ari dia apa gelak deh. Enggak. Jelak gelak boleh aja. Allah ni serdalah.
jauh di dukun kan tuh. Aja lah gila, pakku nak gila dek ada dek. Hari. Kan bahaya munda apa aku nak gila dek. Aja. Allah. Berarti sih bisa rugi ya bib ni ke bib. Nyebut nak nyebut. Allah gila pakku ni. Iya pak kuna gelar cekak nih. Coba lanjut nih 1000 kare para dedir. Cedeer. Tisu cedeer to kok. Jaga kaki kan nih. Pon. Telok ni kaki. Jadi kalau ben hol makin kulit ben sampean acer telok perkara lagi. Bersitung. Futuna si berdeka semakin nampun sete kare futuna. Ten kenten. Futuna mbian berasa gu leku. Mbian cek bayang lagi bapak daslan ni kah? Coba bayang lagi futuna mbian si berdeka sa. Futuna mbian si berdeka sa. Ten kenten. Jadi mati ya. Teriap-siap. Nomor dua. Ternyata guleban sampean sepaling penting ini ka selamat. Mangken mergi nedunya tur kadang selamat ampoe porok. Tego tak tahu halal haram, tego tak tahu coba becek. Padahal percuma sampean mugi banyak dunya na mate dina aki dunya na. Selamat napa tak selamat? Ternyata ni ka seidentik tur cek porok. Nomor telok. Ternyata guleban sampean perlu tetangga tur perukun setetangga. Tur bagus. Karena guleban sampean tak kira bisa udik ka tibi. Cek kudu keng odik, mate pekun perlu ka urang lain hadirin. Jelas? Paham? Terbeda manfaatnya. Demikian sekilas info. Wah, orang ngunjang TV yuk. Yalah lebih itu kalau menit lah. Nah, oke. Marah kacang tuan rumah kok dia. Lanjut dah. Wah, ayo nih lanjut. Benjak gula kengker pikiran ingat apa berkat temun cik Abid di secara hadirin seporah sambil agajak seporah kiri mantar bi Allah sanaus agajak ni kamantar bada manfaat kicak sini kemangkin pengajian ni repot gak aslinya ngaji sambil agajak ni kalau pati saya ada tiaki kuswatul qalbi tapi ketika tak agajak itu ada saya ngaji hadirin kapan tak agajak itu ada sentar. Jadi terpaksa nak ikut tugas aja imale entar. Karena terus kadang gula pengajian mereka mana kasih entar lah. Mereka terus kadang ini kengi niat ngaji ya. Kengi dengar kena lagu Indiana. Tapi meskipun kian dah ada gelak keng tro, kok keng penasaran ke orang aku. Kok keng tro dengar kena lagu India. Tapi sampun hadir gula mendepak telok. Sampian mungkin gelak tak niat ngaji kan pakun apal si telok ni kaki. Jadi ini kasih arah pengajian gula. Sepora. Jadi gila nak nikah pun repot mungkin. Kalau pidato terlalu menonton. Oh, mantok. Api dah tua ke jadi mulai ke aku mintar. Minta ngujang syukur gue. Kan serba repot kan? Tapi mau tanya bersenikam yang tak kira ngaji. Jadi meskipun tidak ada yang sampian. Niat tebeni ilmu. Semoga ilmu seampun masuk makin mabukus sampian. Aka tidak guna Imam Ghazali. Tolab betul ilma li ghairillah. Fa'aba ayyakuna al-ilmu illa lillah. Kok lambat nyari ilmu benih karena Allah keng terungakan lah. Keng ilmu kapan masuk ilmu je tak ndak kecuali iki bersemak da ajuran Allah. Mungkin pian ndak ada yang gelak sehadir keng terungi dengan kina lagu India. Mungkin pian keng penasaran. Tapi sampun ibadah pak telok menteri si telok masuk abis angubak sampian titi sampian orang bagus. Sehingga pangajian ni kabada faidah. Nah amin Allahumma amin. Hah? Minta saya banyak lagu India. Mereka kasih teh pasar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min mashariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma taqabbal wa awsil ثواب ما تلونا وما قرأنا وما أملنا وما تصدق صاحب الحاجة هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة المرحوم Bapak Daslan wa Hasan Busiri wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilayhima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما أملنا وما صلينا فداء وفكاكا ونجاة وسلاما لهم من النيران. وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس وبأم المؤمنين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.